Topik 9, nombor 4. Okay, jom kita baca. Raja 1 adalah tempat duduk 4 orang murid. Siapakah yang berada pada koordinat D6? Ha, jadi kita pergi dekat D. Mana huruf D kita? Di situ. Ha, jadi ambil D. Bawa ke atas. Oh, cikgu terlebih. Tak apa. Tu nak bagi faham bahawa itulah garis mencancang yang berpaksikan ataupun bermula dari D. Yang duduk dekat tiang D. Kalau 6, 6 pula dari Y yang ni. Okay, so 6. Sepanjang-panjang 6 ni boleh jadi. Tapi memandangkan dia dah spesifik. Dia dah cerita siap-siap. Dia kata D6. So D6 berjumpalah di sini. Iaitu siapa? Syukri. Okay, jadi bolehlah kita jawab Syukri dekat situ. Kita type Syukri. Berapakah jarak mengufuk dan mencancang antara Syukri dan Ali? Oh, senang saja. Syukri dan Ali. Ali. So, jom kita kira ataupun kita check mana Ali duduk. Ali duduk di sini. Oh, bagaimana kita nak kira ataupun nak menilai berapa jaraknya? Adakah begini? Oh, boleh juga. Tapi ini lebih kepada sasaran. Awak tak boleh dapat jarak mengufuk dan mencancangnya. Kalau dia tanya jarak mengufuk mencancang, adik-adik kena buat macam ni. Yang warna merah ni atau warna merun ni. Okey, boleh. Sebab dua-dua jawapan akan sama. Contoh yang warna merah. Dua kotak, betul? Satu, dua. Dua kotak apa? Mencancang atau mengufuk. Sekiranya kiri atau kanan, dia akan jadi mengufuk. Kiri atau kanan. Jadinya dalam kes ni, dia ke kiri dari Syukri lah. So kita tulis saja mengufuk 2 unit. Alright. Kalau mencancang, okay, kita akan ke atas atau bawah. Alright. Atas atau bawah. Atas atau bawah. Okay. Saya highlightkanlah di sini. Mencancang. Jadi, notanya di sini. Kalau mengufuk. Notanya di kanan tadi tu. Boleh? Okey. Itu perihal merah. Saya pun tak habis tulis lagi. Jadi, saya kena tulis berapa unit tu, kawan-kawan. Jom kita kira. Satu, dua, tiga, empat. Empat. Tulis mencancang. Empat unit. Baik, next. Kalau kita nak pakai yang warna merun tu cikgu, boleh juga cikgu kata. Ya, sama. Dia akan jadi mengufuk dua unit juga. Ya ke cikgu? Ya, betul. Jom kita kira. Satu, dua, tiga, empat. Ha, jadi dia punya mencancang dia adalah empat. Okay, sama. Mencancang empat unit. Mengufuk juga dua unit. Okay, so saya tulis empat unit. Mencancang. So, sebab ada perspektif berbeza. Ada sudut pandangan yang berbeza. Okay. Yang ni juga mengufuk dua unit. Jadi awak ikut jalan mana pun, dia punya jalan tu sama. Okay, mana yang dua unit? Yang ni. Yang star.
Alright? Inilah. Okay. Itu saja untuk kali ini. Bye-bye. Selamat belajar.